Pertemuan terakhir ini kami membicarakan tentang fungsi dibangun visi. Yang sudah kita bahas ada tempat dibuka tentang yang dibahas ada majas dan majas. Nah, hari ini kita akan melanjutkan usul membangun visi tersebut. Ya, hanya saja akan saya bagi menjadi tiga kelompok. Tiga materi yang masing-masingnya nanti setiap satu materi ada tiga kelompok. Nah, dan juga kita ingat-ingat dulu tentang majas dan imaji yang sudah kalian pelajari pada minggu lalu. Majas personifikasi, siapa yang masih ingat? Kehadiran matahari, kehadiran
Ini untuk kelompok
dia mengidentifikasi kata konkret ada Alivia, ada Ina, Dara, Alan, Alberta, Chelsea, Muel, dan Valen, Akit, dan Moran. Kemudian untuk kelompok yang mengidentifikasi Majas, Evelyn, Joseph, Tiffany, Mesia, Amanda, Alicia, Jessica, Kiki, Wami, dan Cindy. Kemudian untuk siswa yang mengidentifikasi imaji ada Esa, Kesia, Adianda, Renata, Iqbal, Kanji, Davian, Teresia, dan Rizka. Nah, langkah pertama nih ya, teman-teman yang harus kalian lakukan. Daniel belum dipanggil. Oh, Daniel terlupa nih. Daniel ada di imaji aja ya, imaji. Karena ini ya. Oke, ini ya. Kasih yang perlu kalian kerjakan dalam kelompok beda-beda setiap kelompoknya. Untuk yang mengerjakan konkret, mengidentifikasi kata konkret itu kalian menemukan kata konkret di musikalisasi puisi. Untuk alamat webnya sudah ada di sini. Dan artikelnya juga saya bagikan nanti di grup kelas. Artikel yang bisa membantu kalian dalam mengidentifikasi kata konkret. Jadi siapa yang kata konkret? Alivia, Tina, Cuel ya? Tania. Kemudian untuk imaji, kalian menganalisis imaji yang terdapat dalam puisi di TikTok, puisi Google. Alamat webnya ada di sini dan saya akan juga nanti. Oke, silakan perwakilan. Aku ya, oke. Ini imaji. Aku majas. Selanjutnya, yang majas ini sudah ada teksnya. Artikel yang bisa membantu juga saya tuliskan nanti di link. Sebelum kalian bergabung di dalam kelompok ada pertanyaan? Ini pada dulu. Ya, itu buat bagi. Oke, kalau sudah tidak ada, bisa langsung bergabung. Ini yang bagian COVID, sini saja. Terlalu banyak kata yang tak bisa mengungkapkan. Dekat pada mula, aku merasakan kenyamanan. Tahan kinti, aku berkata dalam keheningan, aku merindukanmu ayah. Ku tahu kau peramat penat setelah seharian keras, keringat. Berkat jasamu, ku bisa sekolah. Bagiku ayah, seorang pahlawan. Jika aku telah jauh dari maksudnya ya. Tentang ayah. Ayah yang bagaimana?
Kalau yang di situ kerja keras. Kehadiranmu membuatku merasa tak sendiri. Ayah, engkau adalah tempatku untuk bersandar. Bak bunga harum, begitulah kisah kita. Makna rinda adalah aku anakmu. Ayah. Dari puisi yang sudah kalian buat, saya paling suka dengan puisi kelompok kata-kata. Karena bahasanya simple, tapi juga lagi indah. Bentuknya tidak pedok untuk kalimatnya. Tahu ya, yang saya maksudkan kalimat pedok dalam puisi itu seperti apa? Iya, kalimat pedok. Kalimat lebay dan kalimat yang kaya makna itu beda. Lalu untuk tugas kita pertemuan selanjutnya adalah merangkai puisi yang sudah kalian buat. Jadi puisi itu disimpan, jangan sampai hilang. Puisi yang masuk oleh itu ya, tetap disimpan. Kita tanya bersama dan jadi puisi kelas. Nah, dari apa yang sudah kita pelajari hari ini tentang majas, imaji, kemudian kata konflik, apakah ada hal yang mau kalian sampaikan terkait proses pembelajaran hari ini? Apakah cukup menarik, menyenangkan? Menyenangkan. Menyenangkan. Ada yang mau menyampaikan gimana pembelajaran hari ini? Lebih seru, tapi saja lebih. Ya, kenapa bisa lebih seru? Kita belajar teman juga ya, Pak. Kenapa biasanya kemana, Pak? Bosen, Bu. 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 Empat kelompok.